Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan. Konten kali ini bagaimana caranya merawat binatang peliharaan atau hewan peliharaan. Sebelumnya kita ngopi dulu. Mantap. Di konten kali ini saya akan berbagi tips bagaimana merawat hewan peliharaan. 5 tips buat para teman-teman pemula. Bagaimana caranya agar hewan peliharaan ya biar tetap sehat. Dan apa namanya ya, ya biar tetap sehat aja, dan banyak sekali orang yang suka pelihara gitu, pelihara kucing, kelinci, atau burung, ikan, hewan reptil dan lain-lain. Bagaimana bang, katanya ada orang yang bertanya, gimana biar tetap sehat, misalnya si kelinci gitu, biar tetap sehat gimana caranya ya. Kita harus yang kesatu harus membersihkan kandang, membersihkan kandangnya. 2, memberikan pakan. 3, memberikan minum. 4, memandikannya begitu. Terus 5, menjemurnya. Atau teman-teman, atau hewan peliharaan itu bisa dijadikan teman lepaslah, atau menjadikan hiburan buat diri kita sendiri. Terus misalnya lepaslah, kita kan pulang ke rumah tuh sambil melihat atau bertemu sama si hewan peliharaan tersebut, misalnya ayam, burung, ya tergantung sukanya, kelinci, terus apalagi lah, banyak lagi, kucing dan lain sebagainya, dan banyak lagi hewan yang lainnya ya, banyak lah tergantung teman-temannya yang hobi gitu, hobi memelihara hewan. Gimana caranya kalau ingin sehat ya, tips yang tadi. Atau mungkin yang tidak mempunyai hewan atau binatang peliharaan, yang tadinya tidak suka ya, suka ngadak-ngadak suka gitu, mendadak suka ya, begitulah ya, begitulah kira-kira. Nah, di depan saya ini ada burung. Ini sebagai contoh aja ya. Ini ada jalak suren, ada burung teruncukan, ada burung kenari juga. Ini ada burung perkutut juga. Nah, sebelum konten saya sudah membersihkan kandangnya terlebih dahulu karena takut tidak enaklah dipandang gitu. Nah, ini sudah bersih teman-teman. Ini alas-alasnya, alas kandangnya. Kita pasang lagi. Kalau mau bersih ya pakai sabun lebih bersih.
Kalau ya sangkarnya mau harum ya pakai pewangi atau pakai parfum. Boleh, boleh. Nah, ini udah bersih, berkutut. Bentar ya. Yang kenari udah bersih. Kenangnya. Yang teruncukan juga udah bersih kenangnya. Oke, di sini ada air. Kita yang kedua, tips yang kedua, kita memberikan minum. Dan jangan lupa harus ininya dibersihkan dulu. Si tempat airnya kan suka ada apa ya? Yang kuning-kuning itu kayak lumut-lumut gitu, hijau kuning gitu ya. Kita berikan minum. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Terus yang ini, ya, sebelumnya sudah saya bersihkan. Lebih bersih pakai sabun juga nggak apa-apa, sabun cuci piring. Ini tips kedua. Oh ya, kedua ya. Udah. Tinggal jarak surin teman-teman.
Oke. Yang ketiga, tips memberi pakan, jangan lupa selalu kontrol tiap hari makan dan juga minum ya. Makannya harus teratur, teman-teman. Ini juga kosong, seteruncukannya juga kosong pakannya. Yang kenari masih ada makannya, yang perkutut juga masih ada. Oke, udah 3 tips ya. Yang keempat, oh ya, lupa lagi lah. Yang keempat, jangan lupa memandikannya. Kalau memandikan dan biasanya jangan sering-sering lah. Cukup seminggu sekali atau ya paling tidak seminggu sekali atau sebulan sekali lah. Oke, kita mandikan. Kalau settingan saya dimandiin apa namanya hewan peliharaan itu paling tidak seminggu sekali, paling tidak dua minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau settingan saya. Ini udah basah. Sekarang bagian ini teruncukan. Sudah basah, teman-teman. Sekarang bagian kenari. Nah, kalau burung kenari itu biasanya ada juga yang suka mandi sendiri. Biasanya burung kenari, burung lovebird, atau rakbet, terus burung jalak. Kita mandikan. Kalau burung ini, kenari ini, apa namanya, pemalas guys. Dia nggak bisa mandi sendiri. Ini kenari jenis lokal, ternakan. Ya, udah basah guys. Sekarang bagian ini, si perkutut. Ininya diembunkan aja ya. Nah, oke teman-teman, membersihkan kandang sudah, memberi air minum sudah, mengontrol, mengecek air minum dan pakannya sudah. Terus memandikannya sudah, tinggal menjemurkannya.
tahu kenapa matahari menjadi mendung begini. Tadinya panas. Tadinya panas, panas sekali. Dan biasanya kalau matahari yang bagus itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10. Kalau sudah kering, kita ganteng guys. Oke, yang terakhir perkutut. Oke, begitulah tips cara memelihara hewan peliharaan. 5 tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Atau yang mendadak pengen punya hewan peliharaan, mudah-mudahan 5 tips dari saya tadi menjadi berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya atau teman-teman pemula semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hewan peliharaannya, teman-teman pada sehat selalu dan beranak banyak. Amin. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Selamat mencoba.